السلام عليكم ورحمه الله وبركاته you إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمين على وحيه ومبلغ الناس شرعه ما ترك خيرا الا دل الامه عليه ولا شرا الا حذرها منه وصلوات الله وسلامه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله على اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد. كم مسلمين Jumat جمعة الله سبحانه وتعالى wa كتاب ومن جد كان توجد شكر كتاب memuja Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mensyukuri semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita semua. Padahal apabila kita menghitung menjumlah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua, tidak akan mungkin kita menghitung berapa jumlah kenikmatan yang telah kita nikmati. Maka hanya bersyukur bisa kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala dan itulah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan agama ini perkara kehidupan seorang anak Adam di dunianya dan di dikel kelak di akhirat yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan semua segala perkara. Tidak ada sedikit pun satu pun perkara kecuali disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu adalah bukti tanda kebenaran agama Islam. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertakwa kepada Allah Azza Wajal dengan segala macam bentuk kenikmatan, terkhusus kenikmatan iman, kenikmatan Islam yang dengannya kita mengerti, mengetahui, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jauhi yang itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan seorang hamba terhadap dunianya itu amat sangat wajar. Tetapi tidak wajar kecintaan seseorang terhadap dunianya tatkala dia melupakan akhiratnya karena di dunianya atau kehidupan tatkala dia di dunia adalah perjalanan safar yang menuju kepada akhirat, menuju kepada tujuan yang kekal. Tujuan akhir yaitu kampung akhirat. Maka tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah bagaimana kita sampai di sorga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah rumah asal kita yang harus kita usahakan semaksimal mungkin untuk mencapai ke sana. Agar kita bisa mencapai di tujuan akhir kita, di terminal akhir kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai di sini. Di dunia hanya sekedar perjalanan. Perjalanan terus berjalan yang akan kita tinggalkan ataupun dunia tersebut akan meninggalkan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menjelaskan kepada kita semua peringatan-peringatan untuk berusaha semaksimal mungkin beramal soleh mendapatkan untuk mendapatkan akhirat kita, surga kita dengan beramal soleh dengan memperbanyak usaha-usaha yang mendekatkan diri kita dan mendapatkan keridhaan Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba Mencintai dunianya, kemudian kecintaan tersebut melupakan akan kehidupan akhiratnya, maka seakan-akan dia tidak mempercayai kematian. Kata para ulama salaf, "Tidak ada yang mengingkari kematian itu. Semua orang akan menyatakan bahwasanya setiap yang berjiwa, yang memiliki ruh, memiliki nyawa, akan mendapati kematian." Akan tetapi, itu hanya sekedar perkataan saja. Hanya sekedar perkataan, pernyataan seorang anak Adam. Tetapi tindakan, perbuatan, perkataannya tidak menunjukkan keyakinan dia bahwasanya semua yang memiliki jiwa akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat al jumah ah, ayat 7. Qul innal mauta tafiru alladzi qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahum mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya pasti akan selalu dan selalu mengincarmu dan mendatangimu. Fa innahum mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasy syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ta dan engkau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata dan dikabarkan kepada engkau apa yang engkau telah lakukan ketika di dunia. Begitupun Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat An-Nisa ayat 78. Aina maut walau kuntum fi Bahwasanya kematian itu akan selalu mengintaimu Dimanapun engkau berada Walaupun engkau berada Di benteng yang begitu kokoh Kematian itu akan selalu dan selalu mengintai dan menghampirimu. Kaum muslimin yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian akan selalu mengintai kita, tidak melihat dari segi umur, sehat atau tidak sehatnya, kecil ataupun dewasa, wanita ataupun laki-laki, rakyat biasa ataupun orang-orang yang memiliki kedudukan, semuanya akan merasakan kematian. Maka sadarilah dengan perbuatan. Bukan hanya keyakinan. Semata bahwasanya kematian itu akan menghampiri semua yang memiliki jiwa. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al Imran, Ali Imron ayat 58. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Sumpah kiamah dan akan dirasakan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan nanti pada hari kiamat. Faman anin wa jannah dan barang siapa yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa taala dari siksaan api neraka, siksaan alam barzah alam kuburnya dan dimasukkan dalam sorga Allah subhanahu wa taala maka dialah benar-benar mendapatkan keberuntungan yang sebenar-benarnya hakiki. Kau muslimin yang dilakukan Allah subhanahu wa taala ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dengan seksama untuk mempersiapkan tamu yang istimewa tersebut yaitu kematian. Begitu banyak poin-poin yang harus kita usahakan untuk kita amalkan agar kita betul-betul mendapatkan keberhasilan, kemudahan, husnul khotimah dari akhir kehidupan kita di detik-detik kehidupan kita di dunia ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Jabri dalam kitabnya Al-Wijazah fi tajhizin janazah. Tatkala beliau menjelaskan pada saat itu beberapa poin. Yang pertama beliau jelaskan bahwasanya apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi tamu tersebut atau menyambut tamu yang istimewa yaitu kematian tersebut. Bahwasanya yang pertama adalah usahakan semaksimal mungkin, berusaha sekuat tenaga untuk mempelajari agama Allah untuk mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terluputkan satu pun permasalahan dalam agama kita, kemudian kita tidak mengetahui hal tersebut. Sebagaimana tatkala kita iri kepada seseorang tatkala dia memiliki banyak harta, memiliki jabatan, memiliki kendaraan yang mewah, tetapi kita tidak iri terhadap seseorang yang memiliki ilmu agama yang begitu dalam. Terhadap seseorang yang memiliki hafalan Al-Qur'an, terhadap seseorang yang mengerti tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa kita tidak iri kepada mereka yang memiliki ilmu agama? Padahal ilmu agama itulah yang akan mengantarkan kepada surga Allah SWT. Nabi SAW mengatakan, Man salaka tariqan yaltami sufi ilman sahalallahu lahu tariqan jannah Barang siapa yang menempuh jalan menuju agama Allah, mencari dan mempelajari memahami agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita mengerti perjalanan tempat yang ingin kita tuju sementara kita tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan? Jalan mana yang harus kita tuju untuk mencapai tujuan tersebut kecuali kita mengetahui hal tersebut? Bagaimana bisa kita mengetahui surga Allah Subhanahu wa taala? Untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala sementara kita jahil, tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Nabi sallallahu Allah Subhanahu taala katakan di dalam surah Fatir ayat 32. ibadina. Yang mana telah kami wariskan, telah kami wahyukan, kami sampaikan kepada mereka yang kami pilih dari hamba-hamba kami yaitu Al-Qur'an. Terhadap orang-orang manusia, kedudukan manusia tatkala mendapatkan Al-Qur'an hidayah dari Allah Subhanahu ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ada tiga golongan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Faminhum tak li Mereka tatkala mendapatkan Al-Qur'an, mendapatkan wahyu, ajaran syariat, pedoman untuk menjalani kehidupan mereka di dunia, golongan yang pertama adalah golongan doli li nafsi, yang senantiasa mendolimi dirinya, selalu menjauhi perintah Allah dan selalu mendekat dan mendekat dari kemaksiatan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, mendolimi dirinya mereka sendiri. Kemudian tingkatan yang kedua adalah faminhum muqtasidun. Golongan yang kedua adalah tatkala orang mendapatkan hidayah Al-Qur'an, ilmu, sikap mereka terhadap ilmu tersebut, golongan yang kedua adalah mereka betul-betul memperhatikan ajaran tersebut, mempelajari ajaran tersebut tetapi hanya sekedar mengejarkan kewajiban-kewajiban saja dan berusaha meninggalkan kemaksiatan. Hanya seperti itu. Tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari secara komprehensif, secara penyeluruhan dari Al-Quran yang Allah sampaikan kepadanya. Dan golongan yang tertinggi, yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah wa minhum sabiqun bil bi Dan mereka orang-orang yang mulia, yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat, yang selalu berusaha untuk terdepan dalam kebaikan, dalam mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang selalu dan senantiasa mengerjakan amalan-amalan sunnah. Berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah yang tidak wajib secara otomatis tatkala seorang hamba fokus perhatian, memberikan perhatian besar kepada amalan-amalan yang tidak wajib secara otomatis amalan wajib selalu dia kerjakan dan tidak akan mungkin dia tinggalkan dan dia berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala aku qaul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin wa fastaghfiruhu innahu huwal Alhamdulillah <tuh> alladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak poin yang ingin kita sampaikan terkhusus persiapan untuk menghadapi ataupun menyambut tamu yang mulia kematian akan tetapi khotib pada kesempatan kali ini menyampaikan dua poin saja. Yang pertama adalah tadi bahwasanya berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa dan mengamalkannya. Jangan sampai kita tidak iri. Hanya sekedar iri dengan orang-orang yang memiliki harta. Iri tatkala kita melihat orang-orang yang begitu mulia dengan jabatan dan hartanya tetapi kita tidak iri dengan amalan dia kepiawaian dan kepintaran cerdasan dia dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala seharusnya kita lebih iri daripada iri kita kepada orang-orang yang memiliki harta dunia maka poin yang kedua adalah yang disampaikan oleh beliau berusahalah semaksimal mungkin untuk menyisahkan harta yang kita miliki walaupun sedikit tidak harus menunggu kita kaya raya memiliki harta banyak kemudian kita menyedekahkan, menzakati harta kita. Tidak berusaha semaksimal mungkin untuk menyisipkan tiap bulan penghasilan kita untuk kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Karena itulah harta itulah yang akan menjadi dua mata pisau dia akan menolong kita ataupun dia yang akan menusuk kita. Maka beliau menyampaikan hal tersebut. Oleh karena sebab begitu banyak ancaman. Begitu banyak adab yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. Kaitannya dengan mereka yang begitu pelit. Kikir dengan hartanya. Tidak mau berbagi kepada sesamanya. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat At-Taubah ayat 85 yaknizuna fi bi'adabin dan orang-orang yang selalu menimbun harta mereka, selalu menabung dan ditabung, tidak pernah dikeluarkan sedekahnya, infaknya, zakat wajib ataupun sunnahnya. Di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kabarkanlah wahai Muhammad kepada mereka adab yang sangat pedih. fi dan pada saat itu nanti didatangkan semua harta yang dia miliki emas peraknya semua yang dia miliki dijadikan api yang berkobar yang membara dan akan distrikakan digosok api tersebut di tubuh dia di depan tubuh dia di perut dan di muka dia di bagian samping dia dan di duhurnya ataupun punggung-punggungnya Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba yang menghina ini dengan hartanya, "Hada ma kanaztum li anfusikum faduku fa'kuduku bima kuntum taknizun." Inilah rasakanlah adab dari harta yang kau kumpulkan di dunia yang engkau selalu jaga-jaga tidak engkau keluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ancaman bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat yang mana zakat tersebut adalah hukumnya wajib. Sebagaimana kabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ibilin wala baqarin wala ghanamin tidaklah orang-orang yang memiliki onta, sapi, domba, kambing yang begitu banyak yang wajib padanya nisob untuk dikeluarkan zakatnya, walam yu'addi zakataha dan dia tidak keluarkan zakatnya." Qiyamah, akanat wa dan didatangkan dimisalkan semua binatang ternaknya dijadikan binatang yang begitu besar, bi Kemudian binatang yang dijadikan pada hari kiamat untuk menyiksa dia akan menyeruduk dan menyiksa tuannya dengan tanduk-tanduknya. Dan dicakar-cakar oleh binatang ternaknya yang dulu dia tidak keluarkan zakatnya. Kullama nafidat ukhroha. U'idat ulaha hatta yukdo nas. Sampai-sampai jadi gilir di semua binatang-binatang ternak yang dulu dia simpan, dia jaga dan tidak-tidak keluarkan zakatnya. Muslimin yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang kita miliki pada saat ini itu bisa jadi akan mengancam, sebagai adab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan adab di alam barzakh kita ataupun di neraka kelak, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan harta kita walaupun sedikit, baik sedekah, zakat, atau sedekah wajib ataupun sedekah sunnah, agar kita selamat dan mendapatkan. husnul khatimah menyambut kematian kita dan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan sakaratul maut kita. Wassallu wasallimu wa ra'akumullah ala hadzal nabiil karim kama amarakumullah fil qur'anil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala, ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نتوجه اليك بأسمائك الحسنى ان تملأ قلوبنا بالايمان والتقوى وبالظفر وباجتماع بنبيك الكريم وبجناتك النعيم. اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أصلح ولاة أمورنا وأئمتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعدا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين انا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو منيم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبضناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله ولد الله وانهم نكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه يا تكونوا كالذين آذوا موسى كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ان الله كان غفورا رحيما. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر <applause> الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله